Jadi sampai sedikit itu sampai curhat-curhat dikit dong. Banyak curhat-curhat yang jadi sampai nama aku yang pastinya enggak. Sekedap teh. Oke. Alhamdulillah. Op. Oke. Oke. Sibukannya sekarang gimana teh nih? Kenapa? Sibukannya gimana kak? Biasa aja sih aku, tapi mungkin karena off air kan dibatasin, jadi lebih banyak kayak TV, terus juga bikin apa di YouTube ataupun di streaming konser gitu-gitu sih. Teh masih suka sering collab juga gak sih Teh sama Lesti Kejora? Udah lama banget aku gak ketemu sama Dede. Karena sama-sama Dede juga sibuk. Terus kita kan emang sekarang tuh menghindari banget kayak kumpul-kumpul kalau memang misalnya bukan ada kerjaan gitu. Ada rencana bikin project bareng Dede juga gak sih Teh? Belum ada lagi sih. Mudah-mudahan segera nih. Tapi dari rencana ada gak kepengen nonton gitu? Masih sempat komunikasi gitu? Sempat, kalau WhatsAppan atau video callan itu beberapa kali emang selalu ya jauh di mata dekat di hati. Jadi sampai curhat-curhat dikit dong? Banyak curhat-curhat yang dari sampai nama aku yang pastinya gak akan aku share. Oh, pernikahan ya? Dikit menjelang hari. Menjelang hari pernikahan mungkin ada cerita tuh. Kalau gitu hashtagnya harus sama Kawal Leslar sampai halal. Kawal Leslar sampai halal. Ya. Doain aja kalau mereka mau berjodoh semua dilancarkan. Bulan tapi depan atau apa? Apa? Nah, aku bulan depan tuh. Kalau misalnya itu rahasia, kira-kira aku bakal ngomong nggak? Oke, terima kasih ya. Saya ada kabar kata. Jadi saya sampai bilang saya selalu curhat. Iya. Saya sampai segitunya dianggap kakak gitu sama sama orang Sunda. Iya, soalnya kan kalau sama orang Sunda itu sekecil-kecilan. Udah. Tapi kita tahu nggak bulan apa ada rencana bulan depan yang bocoran dikit kan? Ada bocoran buat kalian. Kalau lamaran kan kabar. Terima kasih ya. Lamaran. Kalau lamaran kita tahu kabar. Oke, jaga jarak. Nuhun ya Teh. Sehat-sehat.